Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Kuno Brono, channel Belusukan Arek Jombang. Hari ini saya berada di Desa Gajah, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Akan mereview sebuah batu gunung. Yuk kita ikuti perjalanan. Nah ini lur, ini saya berada di Desa Gajah ya ini, Kecamatan Burno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ini ada situs alam atau batu kumbung. Jadi batu kumbung yang dijual-jual di Jombang itu berasal dari sini. Ini tempatnya indah sekali ya ini ya. Jadi dikeroki sama bago atau bego, terus dimod, ditrek, terus dipecahi, ditugeli menjadi kumbung, lalu dibuat pondasi rumah begitu. Di situ masih ada orang kerja. Jadi ini berada di tengah-tengah gunung. Caranya membuat gunung, ngeroi gunung itu ternyata seperti ini. Dipecahi dulu. Tapi batu-batunya banyak yang seperti fosil. Jadi yang jemunuk-jemunuk ini kemungkinan itu nggak bisa dibego ini. Nggak bisa dipecahi kemungkinan. Jadinya ya jemunuk-jemunuk begitu. Nah seperti itu, menongol-menongol. Di situ ada Mas Sukomiarso channel ya. Nah itu menemani saya dari tadi. Yang berada di situ sudah ngantuk-ngantuk terus. Nah ini saya berada di atas, itu yang bawah. Yang bawah juga indah sekali pemandangannya. Kita akan mendekat sedikit. Nah ini ada tempat cangkruk-cangkruan juga ini. Jadi ini kalau malam dibuat jagongan ini. Ini anginnya lagi semilir sekali, seperti di pantai. Nah ini saya berada di atasnya. Itu di bawah ada juga. Nah itu ada orang ngeruk itu, ngeruk pakai ganco. Jadi ini ya keindahan alam yang berada di perbatasan Babat dan Bojonegoro. Ini indah sekali. Anginnya semilir sekali ya ini ya. Ini saya berada di atas sendiri. Jadi nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Di sini juga ada wisata. Tempatnya juga cerah sekali ini, mataharinya benter. Itu indah sekali. Ini kalau digambar seperti lukisan. Nah, ini indah sekali ya. Ini dibuat cangkruan malam ini sepertinya. Terima kasih. Nah itu masih banyak yang jemunuk-jemunuk. Ya ini yang jemunuk. Jadi ini mungkin yang nggak bisa dibego, nggak bisa disekropi sama ganco, jadinya dibiarkan di sini. Indah sekali. Itu dibuat gua. Itu dikerowoki di bat gua. Coba ini saya mendekat sedikit ya. Ah, ini batu gamping semua. Oh, batu gamping ini dikerowoki di bat gua. Sampai habis. Di tengah juga ada warungnya.
Ini cuacanya sangat cerah sekali. Kita melihat yang sebelah bawah biar tahu yang sebelah bawah. Nah, indah sekali, seger. Oh, indah sekali. Terucap itu mungkin nggak bisa di ego ya, itu mungkin nggak bisa dipetel sama ganco, jadinya ya seperti itu. Ini saya mumet ini. Bagus dilihat dari sini. Jadi ini berada di perbatasan antara Babat dengan Bojonegoro. Ini berada di tengah-tengahnya. Nah, itu indah sekali. Terus di sana ada warung. Kalau kesini biar bisa marung.